Okay guys, aku terlupa nak ikat aku punya tali helmet. Bahaya. Kalau korang perasan, korang kena berhenti pasang tali keledar. Kalau tak agak bahaya guys, korang bawa motor ni risiko. I got a few checks on me. You know I had two that week. I came in with plans on me, yeah, plans on me. You know how it go, I got some plans on me. Assalamualaikum dan selamat petang YouTubers. What's up everybody? Kembali semula dalam video motor bawa aku Fazal Street Channel. Dan sekarang ni aku on the way lah. On the way nak cari tempat untuk bayar zakat. Benda yang agak wajib korang buat kalau korang dah bekerja atau berkemampuan dan ada tanggungan. Bagi especially bagi suami isteri lah. Benda tu memang wajib korang buat. Jadi selalunya ada dekat area shopping mall macam Imat lah. Kalau dekat Kuching Sarawak ni kat Imat ada. Lepas tu salah satu tempat aku selalu pergi adalah Majmak Mall. Di mana dekat Majmak Mall tu ada Amil dia sendiri, wakil daripada Baitul Mal. Jadi kita nak pergi kat situ lah. Kita nak jalan jauh sikit, selalu dekat Imat kita pergi dekat je. Yang ni kita nak pergi meronda area town. Dengan cuaca yang agak panas di bulan Ramadan. Hey, haus. Belum apa-apa dah terbatuk lah. So aku kena behave, control aku punya voice. Kalau tak aku akan batuk all the time. Hey, payah nak buat, nak ED buang bahagian part batuk tu memang agak sengsara lah. Sebab dia berlaku dalam budi dan seker. Lepas tu aku tersambung pula dengan ayat-ayat sadis. Ui, jam gila ni. Alamak, budak balik sekolah. Jam baru 2.17. Jadi aku expect ni budak balik sekolah lah. Yang jam ni budak sekolah. Wah, yang ni lagi hebat. Dari kanan pergi sebelah kiri. Boleh-boleh dia berhenti sebelah kanan. Lepas tu masuk sebelah kiri. Dia tak tengok pun motor ni. Nasib baik abang ni cool. Tapi aku yang kat belakang dia yang tak cool. Aku tak suka tu tengok situasi macam tu. Memang agak bahaya sebenarnya. Kalau korang tak perasan, walaupun tak bawa laju, kalau langgar belakang tu memang dah tetap kesal diri. Lepas tu jadi satu kesalahan lah. Korang langgar di belakang kan, tetap korang akan di charge sebagai orang yang agak cuai ketika memandu ataupun menunggang. Aku tak ingat, aku rasa aku pernah terbaca untuk tahun ni jumlah zakat untuk area Kuching ni RM7. Untuk tempat korang pula berapa ringgit? Korang boleh share dekat komen, cerita lah dekat kawasan korang berapa ringgit untuk zakat tahun 2019 ni. Kita berkongsi lah pengalaman berapa ringgit yang korang kena kan. Jadi untuk area Kuching Sarawak ni RM7. Selalunya sama kan untuk setiap negeri kan. Aku rasa memang negeri Sarawak RM7 lah. Kalau tempat lain tu aku tak pasti. Sebab tu aku perlukan bantuan korang untuk komen kat bawah. Korang cerita sikit lah berapa jumlah bayaran zakat korang tahun ni. Setiap negeri lain dia punya charge. Jadi aku pun nak tahu juga berapa. Oi, cuaca ni memang panas. Korang tengok lah, langit tu tak ada banyak sangat awan. Selalunya kalau banyak awan tu at least tak panas sangat. Membiru je. Tadi bahang tu agak terasa lah kat situ. So korang ceritalah apa yang pengalaman korang sepanjang puasa sehingga ke hari ni. Korang tengok video ni, apa pengalaman korang, apa yang korang rasa ketika berpuasa untuk tahun ni. Ada sebarang kesukaran ke, ada sebarang yang agak lucu ke yang berlaku, ada kisah-kisah yang korang nak kongsikan, korang kongsikan dekat ruang komen. Mana tahu ada idea datang, aku boleh kumpal korang punya komen tu untuk aku jadikan sebagai bahan cerita aku dalam vlog akan datang kan. Itu satu idea juga aku bagi kepada korang. Korang bantu aku dapatkan idea, aku tolong deliver untuk korang. Sepatutnya aku turun pakai bawah sebab aku nak belok ke sebelah kiri ni. Kalau diikutkan low lah, memang tak boleh crossing sebenarnya. Tapi line clear bang, minta maaf bang. Aku masuk juga double line ni.
Hai, rindu ofis. Off day je, sekejap je. Lusa dah kerja balik. Okey, ini Wisma Opoh. Ha, ini tempat kalau contohnya hari dekat nak raya, tempat yang akan penuh. Sebab apa? Sebab nak cari songkok, nak cari baju Melayu. Macam-macam lah diorang nak cari. Time ni jugalah. Dekat ni lah. Ni Majmah Mall, tempat yang aku maklumkan tadi. Aku tak sure mail ada ke tak hari ni. Time ni ada ke tak? Selalu dia ada time ni sendiri kan. Aku cubalah, kalau tak ada, next time aku akan bayar lah. Kita cari tempat parking dulu. Okay guys, aku rasa aku akan sambung sebentar lagi. Kalau aku dapat ambil footage bagian dalam, aku akan ambil. Kita dah selesai bayar zakat fitrah di area Majmah Mall ni, di mana ustaz dia salah seorang biker juga, Ustaz Wan. Kita punya kupon dia RM7. Jadi sesiapa yang belum lagi membayar ataupun menunaikan salah satu fardu yang wajib, rukun Islam yang wajib, jadi korang bolehlah buat sedemikian. Paling elok paling awal lah. Sebab apa aku cakap paling elok paling awal? Sebab kalau korang dah sampai dekat nak raya, nanti korang terlupa. Time tu lah korang memang busy, time orang sembahyang raya lah, orang nak bayar zakat lah apa semua kan. Aku faham lah kadang-kadang ada orang yang tunggu bajet apa semua kan. Tapi kalau korang ada kemampuan nak bayar awal, korang bayar bayar awal. Kalau korang tak ada, nak buat macam mana kan? Korang tunggulah gaji ke, macam mana ke, bonus ke, sesiapa yang ada bonus tu. Tapi kalau macam aku ni, tak ada bonus. Panas gila. Okay guys, we're ready to back home. Woo. Bahaya. Topi jatuh. Topi jatuh. Weh, macam mana topi aku boleh jatuh? Aku dah ikat dah tadi kan. Ataupun aku lupa nak ikat. Macam mana boleh lupa? Aku rasa aku lupa ikat lah. Aku rasa lah. Okay, masuk lagi sekali. Pakcik tu ketawa je tengok aku. Oi, terbalik. Kena buat macam ni. Oi, panas gila. Dugaan-dugaan. Oi, macam mana boleh jatuh? Nasib baik time aku bukan dekat jalan besar tu. Kalau tak payah. Eh, topi jangan jatuh lah. Jangan komen suicide. Aku sayangkan kau. Weh, dia keluar je. Makcik, nasib baik ni bulan puasa, makcik. Kalau tak bulan puasa, makcik, aduh. Menggugat iman betul lah tengok.
tu. Korang boleh tengok betapa jamnya di bawah ni. Aku rasa orang dah ramai lah balik kerja ataupun dia pergi ada pergi keluar cari, pergi ke bazar Ramadan ke, usha makanan ke kan. Banyak sangat kereta kat luar ni. Selalunya jarang lah time ni. Kalau pukul 3 ke atas tu baru lah banyak kereta dengan motor. Panas. Aku sebenarnya ada plan nak beli hoodie lain. Sebab hoodie yang sedia ada ni dah lama sangat aku pakai. So aku nak cari design yang baru lah. Jadi aku ada tengok lah dekat Bike Empire, which is hoodie Rossi tu. Cantik kak. Harga pun tak berapa nak mahal sangat dengan kualiti kain dia, dengan printing logo dia apa semua tu. Bagi aku berbaloi untuk dibeli dengan harga RM142. Tapi bajet tak menjebahi aku waktu ni. Next time lah, next time. Tunggu gaji ke, tunggu bonus ke. Kalau ada bonus lah, tapi mustahil lah kita orang ada bonus. Naik gaji pun tak. Gaji mati ke. Tapi syukur lah ada kerja daripada tak ada kerja kan. Weh, panas gila tu. Aku dah rasa haus. Haus. Hai. Aku berpeluh dalam jacket and helmet ni sekarang. Memang oversweating je. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Bagi sesiapa yang belum lagi membayar zakat, kalau korang berkemampuan untuk bayar awal, korang bayar awal. Kalau korang kena tunggu gaji, tak apa macam mana, korang tunggu gaji. Tapi jangan sekali korang lupa nak bayar zakat. Jadi itu sahaja pesanan daripada aku, Fazal Asri. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao! Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I'll...